Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini kita akan unboxing burung baru lagi. Saya guys, ini burung baru yang barusan saya dapatkan di pasar burung Saradan guys. Tapi videonya belum sempat saya videokan, soalnya buru-buru. Jadi kita bikin videonya unboxing saja. Ini saya dapatkan burung loloan guys. Saya dapatkan dengan harga murah. Menurut saya murah guys. Ini saya dapatkan dengan harga 200.000. Sedangkan saya kalau lihat di online lebih dari itu. Burung ini kisaran usia 2 mingguan, guys. Mungkin setelah lama saya berjuang untuk mencari burung ini, baru saya dapatkan guys. Saya berusaha mencari burung di burung loloan ini. Saya mencari di pasar burung, ternyata masih belum ada. Dan ini saya tidak sengaja lewat di pasar burung Saradan. Akhirnya ada juga guys yang jual. Kebetulan stok burung tinggal hanya 2 ini saja guys. Yang lainnya tidak ada. Hanya tinggal burung ini saja. Oke teman-teman, tidak lama-lama lagi, kita langsung unboxing saja seperti apa burungnya. Nah ini teman-teman burungnya, jalak kebo. Ini kisaran sudah saya tadi tanya pada penjualnya, usia kisaran 3 mingguan teman-teman. Ini masih berbulu jarum, masih belum lebat bulunya teman-teman. Ini masih ngelolo. Prediksi jenis kelamin jantan betina ini teman-teman. Keadaan burung sangat sehat. Nafsu makannya juga lahap kawan-kawan. Ini rencana saya mau saya beri nama Polo dan Poli. Polo dan Poli. Biar mudah manggilnya. Makanya sangat lahap sekali. Ini saya kasih pakan burung purbasa kawan-kawan. Dan sedikit selingan EF extra pudding berupa jangkrik. Thank you.
Kalau kita mempunyai burung anakan seperti ini, kawan-kawan, apalagi terutama jalak kebo, karena jalak kebo ini kalau sudah makan dia pasti buang air atau berak. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkannya, kawan-kawan, agar burung tetap sehat. Nah, seperti ini kawan-kawan, baru makan sedikit langsung BAB. Langsung berak, kawan-kawan. Kita harus rajin membersihkannya agar tidak menyebabkan bau di ruangan. Ini sementara ini saya kasih kain saja, kawan-kawan. Ini masih belum saya belikan sarangnya. Rencana saya mau saya belikan sarang ayam. Burung masih berbulu jarum, masih belum lebat bulunya, kawan-kawan. Ini rencananya saya mau pasangkan ring gelang kaki, kawan-kawan. Ini rencananya saya pasangkan di burung berjenis kelamin jantan. Ini saya pakai ring burung dara. Nah, ini untuk yang jantan ini. Nah, ini saya angkat, saya pasangkan. Ini yang kanan sepertinya betina, kawan-kawan, dan yang sebelah kiri jantan. Yang sebelah kiri lebih hitam. Saya juga masih kurang tahu, kawan-kawan, yang mana yang jantan, yang mana yang betina. Tapi menurut si penjual, yang bulunya lebih hitam itu yang jantan katanya. Ya, feeling-feelingan saja lah, yang mana yang jantan. Ya, untung-untungan kalau ini jantan semua atau betina semua, ya tidak apa-apa, kawan-kawan, sudah terlanjur dibeli. Ya, saya feeling yang ini, kawan-kawan, yang jantan. Jadi yang ini saya mau pasang ring kaki, kawan-kawan, sebagai tanda saja. Bulunya masih sedikit karena usia masih kisaran 3 mingguan. Burungnya sangat gemuk, kawan-kawan. Mungkin waktu di tempat orangnya mungkin rajin makan ini burungnya. Oke, ini langsung kita pasangkan saja cincinnya. Kita nunggu momen kakinya lemas, kawan-kawan. Kalau kakinya mencengkeram, agak sedikit kesulitan untuk memasukkan gelangnya ini, kawan-kawan. Nah, ini sudah kita masukkan 3 jari kakinya dulu, kawan-kawan. Nah, ini sudah masuk, tinggal sedikit kita dorong ke belakang, kawan-kawan. Nah, ini sudah masuk, kawan-kawan. Nah, ini saya kasih nama Polo untuk yang jantan, kawan-kawan. Sedikit lebih keren kalau ada gelang kakinya, kawan-kawan. Polo, 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 Poli, Polo. Kita makasih makan dulu.
karena dari tadi juga selalu minta makan, ini juga terus minta makan. Bulu, bulu, buli, buli, bulu. Kedua-duanya sangat lahap sekali kawan-kawan. Ini rencananya saya mau jinakkan kawan-kawan. Rencananya saya mau jinakkan seperti teman-teman yang ada di YouTube itu kawan-kawan. Jadi saya sangat kepingin. Nah ini sudah kenyang kawan-kawan. Sepertinya burung sangat sehat sekali. Kita tutup lagi kawan-kawan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video unboxing kali ini. Terima kasih dan matur nuwun.